Ibu. Terima kasih Surya dan Wendy sudah menyelamatkan pagelaran pameran saya ini. Untuk ini itu, hal yang mudah buat kita berdua. Ya, karena ini berlian sangat mahal dan sudah ada percobaan perampokan, alangkah baiknya berlian ini kami amankan dulu, Bu. Tapi kalian harus hati-hati dengan berlian ini. Pasti, Bu. Karena berlian ini harganya ratusan miliar. Boleh saya ambil, Bu? Silakan diambil. Hati-hati ada lasernya. Ada lasernya, Bu? Ada lasernya. Ntar kita kesunat lagi, sunat laser, Bu. Gak akan kesunat, paling tangannya jadi pat. Ini laser, Bu? Iya. Ntar tangan kita ke print gimana? Itu print laser. Print laser. Tolong dibuka. Bu, ini laser. Iya. Tangan saya jadi dis gimana? Laser di... Bukan dipindahin dong. Bukan digeser. Diangkat, ya. Ambil. Hah? Lu ambil. Gak bisa dong. Lu ambil. Gak bisa dong. Ya, tangan gue begini. Tangan gue juga begini. Itu siapa yang mau ngambil? Taruh aja. Taruh. Nih. Oh. Apakah ini berlian dari suku Maya? Suku Maya? Ya. Ini suku Rorombehen. Kaki Rorombehen. Kita pergi. Hati-hati. Sebentar, Bu. Sur. Mau kemana? Kalian saya titipin ini ya. Siap. Kalian harus menjaganya baik-baik. Iya, Bu. Siap. Karena harganya ratusan miliar. Selamat untuk kalian yang sudah. Jangan lupa kirimkan 3 bungkus 0 ke PO Box 22602. Kita. Ngapain sih bocah? Jadi asal tiba-tiba. Tolong dong kasih tahu dong beda agensi nih SPG-nya. Sewot. Oh, gue udah di calling. Iya lah, gak terima lah beda agensi. Sur. Ratusan miliar. Aku bisa kaya. Aku adalah lelaki. Andai ku dapatkan dengan harga ratusan miliar, aku akan menjadi kaya raya. Akan ku beli semua harta yang ada di dunia ini. Aku menginginkan ini sudah lama. Aku menginginkan. Udah! Banyak amat. Mana anak buah saya kok gak ada yang ngabarin-ngabarin saya ini? Gimana ini masalah berlian ini? Wendy sama Surya ditelepon, teleponnya Anda sedang tidak afdol. Aduh. Iya, ini ditelepon gak bisa. Kacau. Ah, kayak ada suara telepon. Ada suara telepon. Halo. Halo. Halo, halo. Bos. Siapa nih? Ini saya Surya, Bos. Oh, Surya kok suaranya kayak Wendy? Ini yang Wendy, Bos. Saya Wendy, Bos. Ini Wendy? Iya. Kok suaranya kayak Surya? Bos, suaranya kayak Andre. Wah. Salah semua ya. Bos, gimana laporan nih? Bos, jadi gini, Bos. Berliannya telah direnggut, Bos. Iya, Bos. Oke. Okay. Direnggut di mana? Direnggut di mana? Iya, Bos. Direnggut di mana? Dicolong? Iya, Bos. Oh my God, kok bisa? Yang mana ngerti kita, Bos. Makanya. Kalian tidak menjaga memangnya? Iya, kita berusaha menjaga, Bos. Kita berusaha semaksimal mungkin. Iya, iya. Tapi Hesti dan Ayu berkhianat pada kita, Bos. Iya, Bos. Wendy, Surya, orang lagi telepon, tiba-tiba orangnya di sini, ngobrol aja langsung. Sudah jangan lu sono. Jadi, berlian itu diambil sama Ayu dan Hesti? Iya, Bos. Apa?
Ini tidak bisa dibiarkin. Oke. Okay. Ya. Ya, itu dialah. Hati-hati dengan Ayu. Terus dan kamu di mana sekarang berdua? Kami di rumah sakit, Bos. Kami terkapar. Kami butuh biaya untuk operasi pengangkatan peluru. Oke. Okay. Saya akan transfer. Kurang ajar Ayu dan Hesti. Ternyata dia diam-diam berkhianat kepada saya. Saya akan kasih dia teguran keras dan sanksi. Saya akan pecat dia dari saya. Kalian berdua telah berkhianat kepada kantor saya. Kalian mengambil permata itu kan? Tidak. Bukan begitu, Roma. Tidak, Roma. Kalian telah mengecewakan diriku. Tidak. Selama ini aku percaya kepada kalian berdua. Tidak. Bukan begitu, Broto. Kok Broto ke Roma sih? Bos. Kalian telah membawa kabur berlian itu, kah? Ayo mengaku, di mana berlian itu sekarang? Loh, dia ngambil Wendy sama. Hah? Banyak ngomong. Capek nih. Tolonglah. Begini, Bos. Apa-apa begini? Bos. Jangan hukum kami, Bos. Kami tidak bersalah. Hentikan, mundur dia. Hentikan! Kita nggak ngapa-ngapain, kita lagi santai gini. Siapa kamu? Oh. Jadi malu kan. Eh? Aku adalah yang tadi nelpon Cancang gua. Oh, kamu. Terima kasih. Kamu telah datang ke sini? Saya datang ke sini untuk membela mereka berdua. Mereka bersalah kok dibela? Mereka tidak bersalah. Yang mengambil batu permata itu adalah Wendy dan juga Surya. Apa? Benar kan? Apa kata tadi? Saya? Apa kata saya tadi? Repot ya? Harusnya dari awal memang ya. Bos itu menugaskan kami berdua. Kalau bos tidak percaya, bagaimana kalau kita menjebak Wendy dan juga Surya? Membuktikan bahwa dia kalau telah begitu, mencuri berlian. Maafkan saya, telah menuduh kalian berdua. Jadi Anda mengakui kan kalau Anda bersalah? Aku jadi malu. Ya. Aku malu. Semua. Aku malu. Aku malu. Buat diri sendiri. Pau.